Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Ini adalah Honda HR-V RS, mobil yang sejak awal keluarnya itu udah menjadi topik hangat pembicaraan lah. Kelebihan mobilnya apa? Udah jelas, kencang. Tapi kelebihan lainnya apa? Yaitu harganya yang berlebihan atau overpriced. Jadi memang mobilnya dari keluar udah banyak yang ngecap overpriced harganya ya. Nah tapi ditambah lagi, isu mengatakan bahwa HR-V itu akan digantikan dengan hybrid, membuat orang-orang itu enggan untuk memiliki mobil yang satu ini. Nah, tapi hal itu justru membuat kami berpikir, bagaimana jika kita bisa mendapatkan mobil ini, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau? Ini dia 5 alasan untuk memiliki Honda HR-V RS. Nah, sebelum kita masuk ke hidangan utama, kita masuk ke hidangan pembuka dulu. Alasan pertama untuk memiliki HR-V RS adalah karena kepraktisan dan kenyamanan baris duanya. Betul sekali. Mobil ini pasti sering diiklankan atau digembar-gemborkan sebagai mobil yang berperforma tinggi. Sampai-sampai kita melupakan esensi dari sebuah HR-V di mana ya ini adalah SUV kompak yang mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan. Oleh karena itu, kita akan membandingkan seberapa praktis dan nyaman sih HR-V generasi terbaru ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ini video perbandingannya. Nah, seperti yang kalian udah bisa lihat ya, Honda HR-V generasi terbaru ini tidak hanya lebih nyaman, tapi memang lebih lega secara kabin, baik headroom ataupun legroom, dan membuat kabin baris 2 ini overall lebih nyaman gitu loh. Tanpa mengurangi kepraktisan dari HR-V lama, di mana jok baris 2 ini masih bisa punya kemampuan ultra seat ya. Jadi ini matuh, masih bisa, ultra seat ya, masih bisa ditekuk, kalau mau bawa barang bisa. Jadi praktisnya tetap dapat, tapi kenyamanannya lebih akibat dari pembesaran dimensi dari HR-V generasi terbaru ini. Tapi serius deh, duduk di belakang sini sih nyaman. Headrestnya empuk, nyaman, pas nopang leher, ini posisi duduk enak, visibilitas bagus, ditambah ada sunroof pula masih. Jadi tetap, panoramik, jadi tetap masih enak. Malah kesannya jadi lebih mewah duduk di dalam sini, ya jelas ya, lebih baru, harus lebih enak. Tapi ya, pokoknya pada dasarnya ini adalah improvement kenyamanan untuk penumpang di HR-V. Nah, alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah fiturnya. Kita bahas dulu, fitur hiburan. Dia turning signalnya udah kayak sequential gitu ya, udah LED juga. Abis itu dia velgnya ukuran 18 inci untuk yang varian RS, dan tentunya karena dia mesinnya turbo, dia udah finishernya pakai knalpotnya 2, jadi kiri kanan, jadi keren ya, lebih keren lookingnya. Terus mobil ini juga masuknya udah dengan smart entry, jadi nggak usah pencet-pencet tombol lagi. Sebelum kalian masuk juga kalian bisa nyalain karena kuncinya ada remote engine start. Nah, tapi kalau kalian udah masuk, kalian mau nyalain mobil ini tinggal start stop engine aja. Di sebelah sini ada electric retake mirror, di setirnya dibalut kulit ada audio steering switch, dan di sini ada pengaturan untuk adaptive cruise control with low speed follow. Jadi kalau misalkan lagi padat merayap gitu di tol itu kalian bisa banget lepas setir, lepas gas. Nah, kalau MID-nya dia walaupun belum full digital tapi udah ada ukuran digitalnya lebih dari separuh ya, cukup besar. Ini MID-nya interaktif, berbagai macam informasi lengkap di sini. Head unit berukuran 8 inci, AC digital, ada panoramic sunroof juga. Dan apalagi ya mobilnya ya? Ya jok sudah balut kulit, electric parking brake. Oh iya, drive mode dia ada 3. Ada sport, normal, dan icon. Nah, ini buat yang tapi kita pakai normal dulu aja karena kita mau ngukur nanti berapa konsumsi bahan bakar yang kita dapat. Dan di belakang sini dia ada pedal shift tentunya untuk kalau merasakan sensasi-sensasi seperti manual walaupun sensasi doang. Dia juga sudah dilengkapi dengan speaker dan tweeter yang jumlahnya tweeternya ada 2, speakernya ada 4 kalau nggak salah ya. Ya benar, speakernya ada 4, tweeternya ada 2 di depan sana. Nah, tidak lupa juga di bagian belakang ini masih ada fitur favorit Honda yaitu ultra seat yang bikin kalian jadi praktis kalau bawa barang banyak. Setelah itu di belakang pintu bagasi sudah elektrik dengan walk away shut. Jadi kalau kalian posisi buka, kalian jalan aja menjauh dan pintunya akan tertutup sendiri.
Nah, kalau soal fitur keselamatan, mobil ini airbagnya ada 6. Abis itu dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing dan ada Honda Lane Watch. Apa itu Honda Lane Watch? Ini kalau kita belok ke kiri, dia langsung nyala kameranya di sini nih yang ada di spion. Abis itu dia juga sudah ada Hill Start Assist untuk tanjakan, Hill Descent Control juga ada kalau lagi turunan. Pengeremannya sudah lengkap, ABS EBD BA, dan dia ada seat belt reminder untuk 5 penumpang di mobil ini yang disajikan di MID, jadi drivernya tahu. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist dan juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX, jadi ramah untuk kalian yang masih punya anak kecil. Parking kameranya beberapa angle, multi angle di sini disajikan, ada juga parking sensor. Itu semua udah banyak banget dan itu kami belum sebutin semua, seperti body kit yang khusus varian RS, headrest yang eksklusif di varian RS, dan trim-trim yang di sini tuh soft touch tuh, kalau di varian di bawahnya enggak. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Honda udah all out banget lah kalau di mobil HR-V RS ini. Untuk ukuran SUV compact kayak gini, ya ini udah bisa dibilang berlimpah banget fiturnya kalau menurut kami ya, dibandingin yang lain ya. Dan mungkin kalau kalian masih kurang puas sih, mungkin kalian banyak mau mungkin gitu ya, karena ini memang udah all out banget. Dan ini kita jangan bicara harganya ya, kita lihat fiturnya aja. Secara fitur memang udah berlimpah lah. Apakah kalian akan termanjakan di dalam sini? Oh tentu, dengan adanya power back door, dengan adanya adaptive cruise control yang bisa dipakai pas macet, dan kalaupun kalian kena macet, kalian bisa pandangin langit aja dari panoramic roofnya. Nah, itu soal kenyamanan atau hiburan. Tapi apakah kalian akan merasa aman di sini? Jelas banget, airbagnya ada 6. Full paket Honda Sensing. Ditambah, HR-V RS ini sudah terbukti dapat rating SNN Cap itu 5 bintang. Jadi soal fitur, baik soal hiburan ataupun keselamatan, kami cukup yakin ini adalah sudah sangat bagus di mobil ini dan menjadikannya alasan yang kuat untuk memiliki mobil yang satu ini. Nah, tapi kami tahu, gak semua orang nyari mobil itu pengen cari fitur. Ada orang yang mau coba rasa berkendaranya. Oleh karena itu, alasan ketiga kita akan coba rasa berkendara dari Honda HR-V RS. Kita start dari radius putarnya. Kira-kira dengan dimensi yang udah bertambah besar ini, apakah HR-V akan ngerepotin kita kalau misalnya kita kondisi mepet dan kita ajak putar balik? Oke, wah, naik ya. Dua jalur naik, berarti tidak lulus uji coba, tapi ya namanya mobil SUV ya. Emang kita harus ambil jaga jarak, tapi harusnya dapat sih. Cuman karena tadi gue sengaja mepetin, jadi nggak dapat untuk radius putarnya. Ya, sekarang tadi kita udah coba U-turn, sekarang kita mau tahu kekedapan kabin HR-V RS ini bagus gak sih? Apakah build quality-nya kaleng-kaleng gitu, jadi kekedapan kabinnya nggak bagus. Nah, untuk mengeceknya, kita pakai, bukan pakai aplikasi kita yang biasa ya, itu kita akan pakai aplikasi gratisan. Sekarang kita pakai aplikasi yang ada di jam aja, di smartwatch ini. Kita akan mengukur seberapa berisik di dalam HR-V ini. Gitu ya. Oke, di bawah 60 ya, kalau jendela dibuka. Di atas 60 langsung. Angkanya kalau menurut di smartwatch ini masih tolerable ya, masih bagus ya. Dan memang kalau kita dengerin ya bagus sih. Kecuali kalau ada suara knalpot racing sih masih masuk ya. Karena ya biar bagaimanapun ini kan mobil bisa dibilang bukan entry level tapi bukan yang flagship-nya juga. Jadi kita memang nggak bakal dapat peredaman yang top quality ya dari Honda. Tapi untuk itu terbilang cukup bagus juga peredaman kabinnya. Jadi kita nyaman, engine-nya juga nggak terlalu masuk, tapi nggak tahu nanti kalau kita bajak ya. Nah, lanjut kita masih soal rasa berkendara, kita bahas posisi berkendaranya. Duduk di HR-V sini sih enak ya, duduk di kursi driver sini. Walaupun joknya masih manual, tapi pengaturannya lengkap ya, jadi kalian nggak perlu takut. Dan ini bisa disetel lebih tinggi lagi. Ini bisa disetel lebih tinggi lagi, jadi ini kami rasa kalau berbagai macam postur ini masih bisa ya ngelihat mobil ini dengan enak gitu. Jadi nggak akan ngerasa mobilnya kegedean gitu loh, karena sampai ke mesinnya ujung masih kelihatan. Nah, terus kalau setir ini lengkap pengaturannya ya, bisa tilt dan teleskopik. Ya, nah bisa tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga cukup dalam.
Jadi mantap, pengaturannya sudah mantap, ergonomis juga enak di sini, posisi armrestnya pas ya, setirnya digenggam pun enak. Wah, pokoknya kalau nyetir sini enak, apalagi joknya ini model-model semi bucket seat ya, jadi ini tuh pas gitu loh di badan kita, kayak ngejepit badan kita, jadi nggak kemana-mana. Jadi kalau posisi berkendara sih nyaman ya, bisa dibilang nyaman dan ergonomis. Nah, sekarang lanjut kita mau tes suspensi. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu karena kami juga penasaran rasa suspensi gimana sih. Pertama, waduh, itu kita udah liatin lubang tuh. Tapi standar kita sih ini ya, speed bump 60. Waduh, enak banget. Kita coba pelanin lagi. Di 40 ya. Wah, gila sih. Ini jujur ini melebihi ekspektasi kami loh, karena kami pikir ya HR-V bakal segimana sih kan gitu ya. Yo, ini kan beda tipe HR-V juga kayak enggak ada beda suspensi gitu ya. Jadi kami enggak masalah gitu loh kalau dapat suspensi yang kayak HR-V lama. Tapi kalau kalian bilang HR-V generasi pertama di Indonesia itu udah enak, ini lebih empuk lagi. Empuknya itu yang enak pokoknya gitu loh. Bener-bener berasa Honda nge-upgrade suspensi ini, bener-bener merancang ulang. Jadi kalau ketemu ini speed bump kasar, ini biasa kita ketemu nih kalau pakai Avanza, Brio berasa banget ini. Tapi di HR-V enggak. Nyaman banget sih. Ini nyaman banget asli. Kita jadi penasaran handlingnya gimana. Secara kan ini mobil performa ya, mesinnya turbo. Sekarang kita mau coba handlingnya karena tadi kita udah coba suspensinya, jadi langsung saja. Ini cukup direct ya pengendaliannya ya. Memang kalau kita ekstrimin sih tuh body roll berasa sih, limbung sih ke dalam yang namanya mobil tinggi. Tapi kayaknya Honda sengaja nyetelnya begini, tetap dia prioritasin kenyamanan suspensi. Tapi untuk handlingnya dibuat ya resiko dia suspensi yang empuk agak limbung, tapi tetap pengendaliannya enak sebenarnya. Kalau saja limbung dan body roll-nya sini bisa diredam, mungkin kalian yang hobi oprek ya, ini bakal jadi lebih enak lagi sih. Tapi overall pengendaliannya tajam, direct, hanya saja limbung ke dalam. Kalau boleh gue tarik kesimpulan, rasa berkendara mobil ini memang lebih difokuskan ke kenyamanan ya. Ya wajar aja, karena dua tipe terbawahnya kan ya mesinnya mesin biasa gitu ya, 1500. Cuman karena ini varian tertinggi, mesinnya dikasih yang 1500 turbo. Walaupun kita belum bahas ke mesinnya, tapi tidak bisa dipungkiri mobil ini memang lebih ke comfort oriented, jadi lebih nyaman. Cuman karena mesinnya, potensi mobil ini masih, wah, masih luas banget lah kalau ngomongin soal mesin. Tapi intinya kalau soal rasa berkendara, mobil ini masihlah sebuah HR-V yang memang subcompact SUV yang mengutamakan kenyamanan berkendara. Honda HR-V RS menggunakan mesin yang sama dengan CR-V Turbo, hanya saja sudah melalui tahap penyesuaian untuk diletakkan di sebuah SUV kompak seperti yang satu ini. Mesin 1500cc turbo ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 177 PS pada putaran 6000 RPM dan torsi maksimal hingga 240 Nm pada putaran 3000 RPM. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Soal konsumsi bahan bakar, dari jarak yang kami tempuh sejauh 12 km, kami mendapatkan rata-rata 14,8 km per liter. Sebuah angka yang terbilang irit untuk sebuah SUV kompak bermesin 1500cc turbo. Emang bener ya, kalau performa mesin HR-V ini tuh udah nggak perlu kalian raguin lagi lah. Mesin 1500 turbo yang sama seperti di CR-V atau Civic Turbo, ditaruh di mobil sekompak ini, jadinya jelas asik, kenceng, dan memacu adrenalin. Dan kami rasa berkendara seperti ini tuh nggak bisa kalian temukan di rival-rivalnya ya. Ini HR-V ya paling kenceng lah. Dan sayang banget kalau track 0-100 kita tuh udah nggak ada. Kalau ada pasti kami mau coba. Dan rasa berkendara seperti ini nggak akan kalian temukan di mobil-mobil hybrid apalagi EV. Karena ya mobil-mobil listrik tuh sebenarnya membosankan ya. Walaupun kencang tapi nggak ada raungan mesinnya gitu loh. Kurang seru jadinya. Ya tapi kami paham sih kenapa mobil ini jadi segmented banget. Karena kami sadar nggak semua orang memang mau atau butuh mobil yang sekenceng ini gitu loh. Apalagi pas barunya mobil ini juga ya mahal gitu loh. Tapi kalau bicara second sih ini kami jual udah mendekati HR-V SE baru. Jadi udah jauh sih. Tapi ya kalau kalian adalah orang yang suka dengan mobil yang bisa memberikan kepraktisan dan kenyamanan untuk dipakai daily, tapi di sisi lain juga memiliki performa yang tinggi, kami rasa HR-V RS ini bisa jadi pilih satu-satunya pilihan kalian ya.
karena mungkin hampir nggak ada yang mobil seperti ini lagi karakternya gitu loh. Nah, jadi mobil ini pasti akan memanjakan kalian jika kalian adalah orang-orang yang mencari hal tersebut. Nah, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, mobil ini bisa memberikan kenyamanan untuk penumpang. Fiturnya berlimpah, baik dari keselamatan ataupun hiburan. Lalu, rasa berkendara juga enak untuk dipakai daily. Nah, sekarang performa mesinnya mantep atau bisa kalian andalkan kalau kalian mau kenceng-kencengan. Nah, tapi memang mesin ini agak melawan arus ya. Di saat yang lain udah mulai ke arah hybrid atau listrik, Honda malah konvensional 1500 turbo. Yang secara konsumsi bahan bakar ya, walaupun ini kita udah rasa nggak boros lah, tapi ya kalau dibanding kompetitor yang hybrid ya pasti kalah. Nah, itu dia. HR-V ini juga sebenarnya diisukan untuk dijual varian hybridnya di Indonesia. Dan itulah yang mengantarkan kita ke alasan nomor 5. Alasan terakhir untuk memiliki HR-V ini adalah ada isu yang mengatakan bahwa HR-V RS ini akan digantikan dengan HR-V Hybrid. Nah, sekedar informasi, memang betul HR-V Hybrid itu sudah dijual dari tahun lalu di negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Tapi entah kenapa Honda Indonesia sepertinya masih enggan untuk memasuki versi HR-V yang itu ke pasar Indonesia. Kalau dilansir dari Grid Auto, menurut Honda Indonesia, segmen konsumen di sini tuh masih cocoknya dengan HR-V yang bermesin bensin. Lagi pula, Honda juga masih meneliti teknologi seperti apa sih yang cocok untuk segmen konsumen pasar Indonesia. Jadi artinya, kalau mau kita artikan kata-kata Honda, HR-V Hybrid itu harganya masih terlalu tinggi untuk pasar Indonesia. Ini mungkin ya. Tapi kami rasa sih memang cepat atau lambat HR-V Hybrid itu akan masuk ke sini ya. Melihat pertumbuhan dan tren mesin hybrid sekarang yang semakin naik, ditambah lagi antusiasme pasar terhadap CR-V Hybrid yang terbaru bisa dibilang cukup bagus. Jadi kami rasa pabrikan sebesar Honda pun tidak akan mau ketinggalan. Terus kalau Honda HR-V Hybrid masuk sini, HR-V tipe apa yang paling logis akan menggantikan atau discontinue? Menurut kami sih ya memang HR-V RS ini. Karena penjualan HR-V RS ini secara menyedihkan itu dari baru bisa dibilang nggak bagus gitu loh. Dari data wholesale yang kami kumpulkan, dari 18.000 sekian penjualan Honda HR-V, seluruh Honda HR-V di Indonesia, HR-V RS ini itu nggak nyampe 1.000. Artinya dari keseluruhan HR-V di Indonesia, HR-V RS ini hanya menyumbang di bawah 5% untuk penjualannya sendiri. Jadi kalian bisa bayangin, ya mobil ini dari barunya memang kurang laku gitu loh. Tapi sebenarnya bukan karena rasa berkendara, fitur, atau model ya. Simple aja, karena harga barunya dari baru itu overpriced kalau menurut kami, memang ya, nggak bisa dipungkiri lah. Harga barunya ini kalau di website Honda itu udah lebih dari 520 juta. Dari harga tersebut, kalian tuh bisa menyandingkan harganya dengan Innova Zenix tipe V Hybrid. Jadi kalau orang dikasih pilihan dengan budget segitu, mau pilih SUV yang cuma bisa bawa 5 orang atau MPV berteknologi dan mesin terbarukan yang bisa ngajak satu keluarga jalan-jalan dengan nyaman. Ya tentu itu jadi pilihan berat. Makanya ngebuat si HR-V RS ini segmented banget pasarnya gitu loh. Oleh karena itu, menurut kami permasalahan HR-V RS ini memang terletak pada harganya. Dan di awal kami sudah bilang, bagaimana jika orang-orang bisa memiliki mobil ini tapi dengan harga yang jauh lebih reasonable. Dan disitulah kegunaan beli mobil second. Ya, jadi jualan dikit nggak apa-apa, tapi emang kita review sembari jualan. Lanjut. Jadi negatif mobil ini ketika barunya itu harganya terlampau tinggi, orang-orang sedikit yang minat. Karena sedikit yang minat, harga secondnya jadi jauh lebih reasonable daripada harga barunya. Kayak yang kamu punya di sini, HR-V RS 2022. Ini sekarang kami jual OTR-nya udah mirip-mirip dengan HR-V tipe SE. Dan dengan harga yang begitu, kalian bisa dapetin HR-V tipe tertinggi di mana fiturnya paling komplit, modelnya paling ganteng, dan rasa berkendara paling asik. Jadi menurut kami, harga yang dimiliki HR-V RS sekarang ini sudah jauh lebih worth it dan reasonable untuk kalian miliki, apalagi memang kalian yang pencinta mobil praktis tapi juga memiliki performa yang mantap. Nah, sekarang balik lagi ke topik awal, apa hubungannya HR-V RS ini dengan HR-V Hybrid? Dengan masuknya HR-V Hybrid, yang kemungkinan besar akan discontinue adalah HR-V RS yang membuatnya menjadi tipe yang akan langka nantinya atau susah dicari lah. Bahkan kalau memang ini udah discontinue, kita mau cari pilihan alternatif mobil ini juga kayaknya susah. Karena ini kayaknya ya satu-satunya nih di segmennya nih, apalagi buat mobil Jepang. Nah, makanya mobil ini akan sangat cocok buat kalian yang memang cari mobil dengan tingkat kepraktisan tinggi, tapi juga bisa memberikan kenyamanan,
tapi juga punya performa mesin yang mantep. Nah, kalau mau kita umpamakan contoh ke kasus mobil yang lain, mungkin HR-V RS ini nasibnya akan mirip ke Toyota 86. Dari awal, Toyota 86 itu adalah mobil yang segmented dan tidak bisa dibilang murah juga harga barunya. Makanya, kita lihat di jalan itu jarang. Dan sejak model yang ini discontinue, harganya malah cenderung bertahan atau bisa jadi naik. Karena mobil-mobil segmented itu termasuk jadi ke segmen yang mobil hobi atau kolektor, yang membuat harganya semakin bagus seiring bertambahnya usia. Tapi yang membedakan HR-V RS dengan Toyota 86 adalah, kalau Toyota 86 itu kan entry level sport car, ya kalau buat kalian pakai daily kurang nyaman lah, walaupun fun to drive. Sedangkan kalau HR-V RS ini, dia adalah tetap sebuah SUV kompak yang bisa kalian pakai daily karena memang nyaman, tapi juga performanya mantap. Dan itulah yang memperkuat alasan kelima kami untuk memiliki mobil ini. Nah, itu juga opini kami ya untuk tentang pandangan kami HR-V RS di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Gimana opini kalian? Boleh tulis kolom komentar. Tapi sekarang kita balik ke showroom aja yuk, sekalian closing. Dan itulah 5 alasan kenapa harus memiliki Honda HR-V RS 2022. Mobil yang mampu memberikan kepraktisan dan kenyamanan baik untuk penumpang ataupun pengendaranya dengan memberikan kabin yang lega serta fitur yang berlimpah. Ditambah performa mesinnya yang mantap membuat rasa berkendara mobil ini tuh asik. Nah, kami tutup dengan memberitahu kalian bahwa tidak ada momen yang lebih baik untuk memiliki mobil ini selain sekarang, mengingat mobil ini memiliki nasib yang mungkin akan merubah dia menjadi barang yang langka di masa yang akan datang. Dan bila kalian masih ragu untuk memiliki mobil yang satu ini, itu mungkin karena kalian belum mencoba mobil ini, khususnya yang ada di showroom kami. Oleh karena itu, langsung saja datang ke Formula Motor yang beralamat di Jalan Resel Tanah Agung dan lakukan test drive sekarang juga. Nah, mumpung mobil ini masih ready, buat kalian berminat, kalian bisa langsung hubungi ke Instagram resmi kami di @formula_motor atau ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat teman-teman lainnya yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau juga jangan lupa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.